Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Pada tahun 1960-an, seorang ilmuwan bernama Dr. Cabrera, Xavier Cabrera, itu menemukan sebuah batu yang unik. Batu itu andesit, ditemukan di bantaran sungai Ica di Peru. Yang membuatnya sangat aneh itu adalah, yang sangat unik itu adalah bahwa di batu itu, di atasnya ada ukiran, ada gambar spesies ikan purba yang sekarang sudah tidak ada lagi di dunia ini. Dia sudah punah berjuta-juta tahun yang lalu. Dr. Cabrera itu berpikir bahwa siapa orang yang menggambar makhluk ini? Kan makhluk ini sudah punah. Kalau dia sudah menggambar itu, artinya dia pernah melihat makhluk ini. Bertanya-tanya tentang masalah ini, akhirnya Dr. Cabrera menyusuri sungai Ica yang tadi itu dan menemukan banyak sekali batuan-batuan yang serupa. Dari ukuran kerikil sampai sebesar meja ini, batuan-batuan itu sangat unik karena diukir dengan gambar-gambar yang fantastik. Ternyata bukan hanya ikan purba, tetapi di situ ada gambar dinosaurus, ada gambar perjalanan luar angkasa dan sebagainya. Dan gambar-gambar dinosaurus secara khusus itu ternyata adalah gambar yang menunjukkan bahwa manusia entah siapa itu telah berinteraksi, bahkan beternak dinosaurus. Ada yang nunggangin dinosaurus, ada yang main dengan dinosaurus, ada yang dikejar-kejar sama T-Rex dan lain sebagainya. Kemudian penelitian lebih lanjut dari penemuan Dr. Cabrera ini pada akhirnya mengambil sebuah kesimpulan yang lebih mengerikan, bahwa batuan ini dibuat sekitar atau diukir sekitar 11.000 tahun yang lalu, antara 11.000 sampai 20.000 tahun yang lalu. Jadi ada orang-orang di zaman itu yang telah membuatnya. Siapa manusia-manusia yang telah membuatnya? Apakah mereka berinteraksi dengan dinosaurus yang sesungguhnya? Dinosaurus yang sesungguhnya tentu saja sudah punah sekitar 65 juta tahun yang lalu. Jadi bagaimana ceritanya ada orang yang hidup 11.000 tahun yang lalu menggambarkan sesuatu yang hidup puluhan juta tahun yang lalu dan mereka berinteraksi dengan baik. Ditambah lagi hal-hal luar biasa itu belum selesai di situ Baraya. Batu-batu yang ditemukan itu bukan 1, 2, 3, 4 tapi mencapai puluhan ribu. Dr. Cabrera sampai menyimpannya di sebuah museum di mana dia menyimpan 11.000 dari 40.000 batuan yang ditemukannya. Di situ, di batuan-batuan itu bukan hanya menjelaskan tentang bagaimana berinteraksi dengan dinosaurus, bagaimana manusia beternak dinosaurus, tetapi transplantasi organ tubuh manusia yang seharusnya tidak mungkin bisa dilakukan di masa lampau, kemudian perjalanan luar angkasa, gambaran tentang roket, bintang-bintang, banyak sekali gambar bintang-bintang di sana yang benar-benar sama seperti gambar bintang yang seharusnya. Misalkan satu bintang dikelilingi oleh sekian planet, bintang itu ada bintang ada di rasi bintang anu dan sebagainya, di situ cukup akurat. Siapa sebenarnya yang membuat gambar di batu-batu itu? Siapa orang yang bisa membuat gambar itu 11.000 tahun sebelum Masehi? Tidak ada yang tahu, tetapi kemudian Dr. Cabrera menulis bahwa manusia-manusia itu adalah manusia-manusia dari bangsa Glyptolit yang dia namai sendiri gara-gara manusia-manusia itu suka menggambar sesuatu di atas batu. Sekitar 20 tahun kemudian muncullah seorang petani namanya adalah Basilio Usuya. Basilio Usuya ini sebenarnya adalah seorang petani yang membantu Dr. Cabrera untuk menemukan dan mengumpulkan batu-batu Ica itu. Dia kemudian membuat sebuah pengakuan bahwa semua temuan Dr. Cabrera itu adalah palsu, karena batu-batu itu sebenarnya dia yang membuat, dia yang mengukir. Dan bagaimana caranya mengelabui para ilmuwan sehingga batuan itu nampak seperti batuan yang kuno, yang dibuat 11.000 tahun sebelum Masehi atau 11.000 tahun yang lalu, itu ternyata adalah bahwa dia merendam batu-batuan itu ke dalam sapi, dan kemudian setelah agak lapuk, barulah dia kemudian menggambarnya. Jadi itu seperti digambar di masa lampau. Jadi batuannya dibuat lapuk dengan satu teknologi tertentu, dan dia kemudian menjelaskan kepada wartawan, kepada ilmuwan, gini loh cara buatnya, dan terkonfirmasi bahwa itulah yang ternyata ada dalam batuan glyptolit itu. Jadi misterinya selesai sampai di situ. Ternyata si petani itulah yang membuatnya.
Tapi sebenarnya misterinya gak benar-benar selesai di situ, Baraya. Ya, sebagian ilmuwan memang menganggap bahwa itu adalah selesai, tapi masalahnya sama sekali tidak selesai. Karena apa? Karena pertama, bagaimana ceritanya seorang petani bisa menggambarkan sesuatu yang jumlahnya mencapai 40 ribu buah. Nampaknya dia tidak memiliki sumber daya sebanyak itu, tidak memiliki sumber daya waktu. Berapa tahun waktu yang dibutuhkan untuk menggambar, memahat batu itu sampai 40 ribu jumlahnya? Seberapa banyak waktu yang dia miliki dan seberapa banyak sapi yang dia miliki? Kan dia gambarnya itu di gurun pasir, dia peternakan sapinya juga nggak terlalu banyak. Bagaimana caranya dia memiliki cadangan sapi sebanyak sampai dia bisa mengubur sekitar 40 ribu batuan? Tidak ada yang diketahui. Kemudian bagaimana dia menjelaskan tentang fosil-fosil hewan purba yang sebagian diantaranya itu tidak pernah diketahui oleh orang awam, oleh masyarakat awam. Jadi ilmuwan mungkin tahu misalkan spesies kulakan bentuknya seperti ini dan sebagainya, tetapi para petani nampaknya tidak mengetahui itu. Begitupun dengan bagaimana cara transplantasi organ tubuh, bagaimana konstelasi bintang tertentu, dan termasuk juga ada sebuah gambar benua purba yang tentu saja para petani nampaknya tidak mengetahui hal itu atau tidak benar-benar hafal bagaimana rupanya gitu. Tapi di situ ada. Nah, dengan banyaknya sekali pertanyaan-pertanyaan ini memunculkan juga sebuah spekulasi, jangan-jangan Basilio itu adalah alien yang menyamar, yang mencoba untuk menyingkirkan sebuah opini yang benar untuk mengarahkan pada sebuah opini yang palsu bahwa alien itu benar-benar ada di bumi. Dia sengaja membuktikan bahwa ini semuanya adalah hoax gitu. Mungkinkah seperti itu? Atau mungkinkah Basilio itu adalah seorang petani yang asli, dia hanya membuat beberapa ribu saja misalkan atau beberapa ratus saja, sedangkan sisanya itu dibuat oleh orang-orang lain atau pihak yang lain. Sampai sekarang kan tidak diketahui itu. Jadi silakan Baraya berkomentar tentang bagaimana cerita ini bisa terjadi, atau Baraya coba simpulkan secara rasional bagaimana sesungguhnya kronologi dari kejadian ini gitu. Tetapi kalau misalkan ngomong-ngomong soal Peru, kita memang menemukan banyak sekali peninggalan-peninggalan yang diklaim sebagai peninggalan alien atau peninggalan dari masyarakat yang berinteraksi dengan alien. Di batu Ika itu salah satunya ada gambaran monyet, yang gambaran monyet itu sama persis atau mirip sekali dengan gambaran dari Nazca Line. Saya percaya Baraya sudah pernah mendengar atau membaca tentang Nazca Line. Jadi di Peru itu dekat sungai Ika itu ada sebuah gurun, dan di gurun itu ada banyak sekali, ada sekitar 300 gambar. Gambar yang aneh-aneh, ada gambar laba-laba, ada gambar monyet yang tadi itu, kemudian ada gambar bulung kolibri dan sebagainya, yang ukurannya sangat-sangat-sangat besar, yang sedemikian besar sampai kita, kalau orkid lagi di jalan-jalan di sana itu, tidak akan bisa sadar bahwa kita ada di atas sebuah gambar raksasa. Begitu. Jadi ada 300 gambar yang tadi itu, kemudian ada sekitar 500 coret-coret yang gak jelas, dan ada beberapa garis yang lurus. Garis yang lurus itu garis yang terbentang sekitar 20 km, 30 km. Yang unik dari garis-garis itu adalah bahwa garis itu seharusnya peparengkolan gitu. Kan landscape dari latar atau dari dibuatnya lukisan besar itu naik turun kan, mendaki gunung, melewati lembah sungai, mengalir indah ke samudra bersama teman bertualang tempat yang baru belum terjamah dan sebagainya itu. Benar-benar seperti itu. Jadi kalau kita jalan-jalan di situ ya memang garisnya itu belak-belok. Kita nggak sadar itu garisnya, tapi garisnya belak belok. Pas kita lihat di atas itu benar-benar lurus gitu. Nah, jadi gimana ceritanya bikin gambar yang di daratnya bulak-belok gitu karena memang reliefnya gitu, tapi kalau dari atas garisnya lurus gitu. Begitu pengenalan laba-laba, monyet dan sebagainya gitu. Garis ini juga disadarinya memang tahun 1920-an ke sana ketika dibuka penerbangan di sana. Kemudian banyak sekali orang-orang yang terbang di atas Nazca, di atas gurun itu, di atas Peru, kemudian melihat kok ada gambar-gambar besar di situ. Kenapa ya ada gambar-gambar besar di situ? Dan akhirnya sekitar 10 tahun kemudian itu mengundang banyak sekali ilmuwan, dan terbuktilah bahwa di sana memang ada ada banyak sekali garis-garis yang tidak bisa disadari kalau kita ada di atas daratan, berjalan kaki biasa aja nggak akan kelihatan gitu. Nah, menurut Baraya ini apa? Para ilmuwan yakin bahwa ini dibuat oleh manusia di masa lalu sekitar 200 tahun sebelum Masehi sampai 500 tahun sebelum Masehi, diperkirakannya oleh bangsa manusia biasa, karena di situ memang ada bukti-bukti bahwa ini dibuat oleh manusia.
Tetapi sampai sekarang juga tujuannya untuk apa tidak jelas. Apakah itu adalah tujuannya untuk memuja dewa atau untuk memanggil hujan karena di sana daerah gurun dan lain sebagainya, tidak diketahui dengan pasti. Cuman karena tidak diketahui dengan pasti, kemudian ada banyak sekali bangunan-bangunan yang di atau situs-situs yang dikait-kaitkan dengan alien, maka naskah lain pun ini kemudian dianggap sebagai bantuan alien atau hasil interaksi manusia dengan alien. Karena di situ juga ada garis lurus yang mirip landasan pesawat, ada apa pokoknya macam-macam di situ yang unik-unik gitu. Makanya kalau misalkan Baraya main ke Peru, kemudian Baraya bandingkan dengan budaya di Indonesia, budaya di Indonesia itu sedikit-sedikit hantu, sedikit-sedikit setan gitu. Film paling populer di Indonesia apa? Ya tentang hantu, tentang setan begitu. Tapi kalau misalkan di Peru itu sedikit-sedikit dihubungkan dengan alien karena ada terlalu banyak situs-situs yang susah untuk dijelaskan kalau itu adalah buatan manusia biasa gitu atau manusia dengan teknologi kuno gitu. Atau mari kita pindah beberapa puluh kilometer dari situ, ada sebuah situs yang juga sangat-sangat aneh, yaitu Sacsayhuaman. Sacsayhuaman itu, silakan kalau misalkan ada yang bisa mengejanya dengan baik, silakan tulis di kolom komentar. Sacsayhuaman itu adalah sebuah benteng yang dibuat 1000 tahun yang lalu oleh kerajaan Inca di sana. Benteng itu sangat unik, sangat aneh karena dibuat oleh batu asli, batu andesit asli yang besarnya luar biasa itu, dan dibuat disusun seperti benteng. Apa yang membuatnya mengherankan itu dan nampaknya tidak masuk akal kalau hanya dibuat oleh manusia di zaman dulu dengan teknologi zaman dulu adalah bahwa batu-batu itu sangat berat, jauh lebih besar dan jauh lebih berat daripada batu-batu yang digunakan untuk menyusun piramid. Batu ini ada yang sampai 300 ton, ada yang 350 ton, ya ada juga yang cuma 1 atau 2 ton, tapi banyak juga yang sangat-sangat besar, yang di zaman dulu teknologi apa, bahkan dengan pengungkit apa yang bisa mengangkat ke atas batu sampai beratnya itu 360 ton gitu. Kan sampai sekarang juga tidak diketahui. Dan batu yang sebesar itu pun nampaknya diangkatnya itu bukan main-main, bukan dengan teknologi konvensional yang seperti apa. Karena batu itu disusun presisi sampai bisa pas dengan batuan yang lainnya gitu. Jadi kalau misalkan Baraya datang ke sana itu, di sana Baraya akan menemukan ada tumpukan-tumpukan batu, tapi batu itu dipotong agar presisi dengan batu yang ada di bawahnya. Jadi batuan-batuan itu dibuat jadi sebuah benteng, tidak dengan menggunakan semen, tidak digunakan pasak atau apa dan sebagainya, tapi saling mengunci satu sama lain karena bentuknya itu dibuat pas. Sehingga satu batu dengan batuan yang lainnya itu benar-benar tidak ada celah sama sekali. Bahkan ada tantangan kalau Baraya main ke sana, ada tantangan kepada para turis, silahkan masukkan kertas atau benda yang lebih tipis yang bisa masuk di antara dua batu itu. Gak bisa, karena batu itu benar-benar akurat, benar-benar pas gitu, nempel ke batuan yang ada di bawahnya. Gimana cara membuatnya? Saya sebenarnya pernah bikin videonya terkait dengan hal ini, tapi kita tambahkan lagi di episode yang ini. Karena ini bingung gimana caranya orang zaman dulu itu bikin batu yang dipotong presisi dengan batuan yang lain yang ada di bawahnya hingga tersusun membentuk sebuah benteng. Kita tidak memiliki pengetahuan tentang teknologi itu. Nah, makanya karena itu lagi-lagi para ilmuwan dan orang-orang Peru dan lain sebagainya kemudian membuka kemungkinan bahwa jangan-jangan ini ada hubungannya dengan alien gitu. Motong batunya jangan-jangan dibantuin sama alien atau ada sebuah teknologi yang sampai sekarang kita tidak mengetahuinya dan sebagainya. Dan jangan bilang kalau misalkan di Mesir kuno itu kan ada kemungkinan batu yang diangkat itu sebenarnya adalah lumpur, dibawa ke atasnya itu lumpur, kemudian di sana dibakar jadiin cetak gitu. Nah, ini batu andesit. Batu andesit itu nggak mungkin hasil dibakar gitu. Kayak di Mesir kuno nggak mungkin ini. Jadi guludugan batunya gede ditempel di situ gitu. Nggak tahu gimana caranya. Begitu. Makanya ya karena terlalu banyak situs-situs yang berhubungan dengan alien itu, makanya Peru itu sampai memunculkan sebuah satuan di bawah angkatan udara mereka yang khusus menginvestigasi alien, khusus menginvestigasi UFO. Karena di sana itu memang ya itu budayanya itu budaya alien, budaya UFO, serem-seremannya itu adalah sereman UFO gitu, bukan hantu-hantu dan sebagainya, khususnya di ibu kota ya, di daerah yang gurunnya itu yang menghadap ke Samudra Pasifik. Nah, di situ folklore-folklornya itu berhubungan dengan alien gitu. Apalagi misalkan kemarin ditemukan tahun berapa? Tahun 2017 kan ada sebuah video yang menunjukkan ditemukannya mumi alien di Peru.
Sebenarnya setelah diselidiki itu jelas bahwa DNA-nya manusia, apa-apanya manusia dan sebagainya. Tetapi memang di situ ada beberapa kebingungan atau kejanggalan. Misalkan bahwa mumi yang ditemukan itu yang tingginya 168 cm kalau berdiri tapi dia jongkok, itu jarinya cuma 3. Di tangannya itu jarinya cuma 3. Kemudian tidak ada lubang hidungnya. Kemudian kepalanya agak lonjong ke belakang gitu. Yang kemudian ini dijelaskan banyak sekali, bahkan media-media di Indonesia, media mainstream di Indonesia yang terpercaya di Indonesia menyatakan bahwa itu adalah alien gitu. Luar biasa kan, padahal sebenarnya ilmuwan-ilmuwan Peru menjelaskan bahwa ini bukan alien sama sekali, ini manusia. Misalkan kenapa kepalanya lonjong ke belakang, ya karena memang ada praktek cranial binding gitu. Jadi kan baraya di kebudayaan-kebudayaan kuno di seluruh dunia, nanti kapan-kapan kita bahas mungkin ya, di seluruh dunia itu banyak kebudayaan di mana kepala orang tuh jadi para ranjang gitu. Jadi melonjong ke belakang, ada yang gepeng, ada yang ini, ada yang lonjong ke belakang, itu ada yang seperti itu. Nah, jadi orang-orang Inka di zaman dulu juga suka bikin, khususnya para bangsawan mereka, suka bikin kepala-kepala mereka itu dilonjongkan. Jadi sejak bayi kepala mereka itu diikat. Jadi ketika bentuk tengkorak kepalanya itu belum benar-benar rapat, diikat si bayi itu. Nah, jadi kepalanya lonjong jadi bagus gitu katanya. Nah, itu ada praktek di sana seperti itu. Jadi yang menjelaskan kenapa kepalanya lonjong adalah masalah itu, bukan alien. Kemudian soal jarinya 3 itu, bukan berarti jarinya benar-benar 3, karena sebagian ilmuwan menjelaskan bahwa itu kelingkingnya hilang dari potong dari sini ke sini. Mungkin hilang, mungkin sengaja dihilangkan, tapi apapun itu dipotong, dihilangkan begitu. Kemudian soal tidak adanya lubang hidung dan sebagainya, itu adalah hoax, karena itu memang mumi yang sudah lama sekali ini dengan bentuk mumifikasi tertentu mungkin menyebabkan distorsi gitu ya, termasuk juga distorsi muka yang akhirnya membuat hidungnya menjadi hilang dan sebagainya. Tetapi yang luar biasanya adalah orang-orang yang mengatakan bahwa ini adalah mumi alien juga adalah para profesor. Itulah sebabnya saya katakan bahwa banyak sekali media-media di dunia ini yang menyebut bahwa itu adalah memang alien, karena orang yang menyebutkan itu alien itu adalah orang-orang yang memiliki otoritas dalam hal keilmuan gitu. Jadi ya, sampai sekarang masih ada perdebatan hebat di dunia maya apakah itu alien atau tidak dan sebagainya. Tapi sekali lagi, saya tidak mengajak baraya untuk percaya atau tidak percaya. Saya mengajak baraya pada sebuah pertanyaan, kenapa di Peru begitu banyak penampakan-penampakan atau situs-situs yang dikait-kaitkan dengan alien gitu. Kalau kita mah setan, itu mah alien. Kenapa bisa sampai seperti itu? Apakah memang di sana mereka berinteraksi, bertemu, dan penampakan-penampakan UFO di Peru itu adalah salah satu penampakan yang paling sering terjadi? Silahkan Baraya berdiskusi, silahkan Baraya pertanyakan apa sesungguhnya itu. Saya kabur dulu dan kita masuk ke intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.